What's up, Mamang? Balik lagi sama Bang Lu, Bang Alek. Ya, hari ini kita lanjutin aja challenge-challenge PUBG Mobile-nya ya. Sekarang hari ini gue mau pakai Vector sama Win ya. Itu senjata KW supernya tuh, Win tuh, KW supernya Kar. Kayak gimana nih serunya, kita lihat aja, let's go. Gue turun di Hacienda ini biar nyari vektornya gampang gitu. Soalnya vektor itu rare banget, very rare dia. Kayak Kar. Kita berharap aja di Hacienda ada vektor. Soalnya Hacienda kan lootnya grade-nya grade bagus nih, grade A. Wah, ada satu. Ya udah, Mang, sebelum kita cari barang-barang, kita pakai senjata yang ada dulu. Terus kita usir nih. Kita usir nih satu orang ke lobby nih. Daripada lootnya gak enak kan. Nah, Scar L. Oke, dapat senjata. Kita langsung usir aja nih ke lobby nih. Gak pakai lama. Mana lu? Wah, gak kena. Kita puterin di sini. Mana dia? Buka. Oh, ini. Tiwas lu. Kita ambil yang ada dulu deh ya, sementara siapa tahu ada orang lagi kan. Sebelum kita cari vektor sama winnya. Ini ada apa nih? VSS kali ya. Nah, ini rumah kita mesti puterin dulu nih. Ambil nih helm. Terus ke mana lagi nih? Waduh, mana ini vektornya? Nah, pakai deh. Nah, ini udah vektor sama win nih. Sekarang kita cari peluru biru yang cukup. Soalnya sampai late game nggak bakal ada yang bawa peluru biru. Jarang. Nah, ini ada mobil parkir nih. Ada mangsa, harusnya kita coba aja nih kekuatan vektor sekuat apa sih? Kalau jarak deket. Gosipnya sih sama M4 lebih kuat vektor ya kalau deket-deketan nih. Gue granatnya nih. Ya lo makan nih bakso boraks. Lempar. Kena gak tuh? Oh, kena dia mental, mampus. Lempar lagi ya. Nih lo makan lagi nih bakso boraks nih, Pak Dede. Gak kena kayaknya yang kedua. Tadi yang pertama kena tuh, ngelihil kali dia. Gue naikin dulu dah. Oh, dia buka pintu tuh, bunyi tuh, suara pintunya tuh. Mana dia? Kok ada suaranya tapi gak ada orangnya? Oh, itu dia di bawah. Ya udah, kita samperinnya di tangga nih. Mau naik kali dia. Iya, mau naik. Wuh! Lu lihat tuh vektor, cuman butuh berapa detik? 0, buat ngebunuh satu orang. Full. Full armor ya, gila nih senjata. Nah, vektornya udah oke nih. Ini lumayan peluru vektor. Sekarang gue mau nyobain ininya nih. Apa winnya? Jarak jauh gimana? Kita coba ke atas dulu ya. Nah. Wah, ini win juga nih. Ambil peluru hijaunya, peluru birunya. Ini ambil. Wah, ada orang ya? Kok ada suara mobil sama orang? Oh, ini orang nih. Bentar. Guein dulu. Nah, ini matiin dulu. Wah, ini turun nih. Gue pakai defect ini ya, guein ya. Woi, lu mau ngelawan? Ayo. Ntar ya, gue puterin ya. Lu enak ada scope lah, gue no scope. Mau kemana lu? Woi. Mau kemana? Pergi. Ayo sini, cuma win doang. Wah, takut dia. Nah gitu, oh, oke, ngelawan. Jadi lu, gue gak pakai scope, gak usah. Nih, gue buka nih. Mana dia? Gue kejar lu, gak ada lu, pergi lu. Gue kejar. Jalan. Wes, oh, aduh, udah tembakin. Oke. Sabar ya, gue nge-heal dulu. Wah, ini orang boleh juga nih nyalinya.
Ayo. Mana lu sih, lu gua geber pakai vektor lu. Dari tadi gua ngepur nih pakai win nih. Lu kira gampang? Mana lu? Yah. Kabur ya, mobilnya enggak ada. Ah. Cupu ah. Baru mau gua geber. Ya udah, kalau kabur mah gua cari cek lagi deh. Enggak ada sih kayaknya. Gua cari masalah lain. Kalau lu enggak ada, gua butuh kill nih. Wes. Dari belakang tuh beda orang. Dari belakang tuh dari Gukin. Nah, tuh dia di pohon nanas. Coba kita kita pakai win aja. Kita cobain long range ya. Oke, enggak sih? Itu kan jaraknya kira-kira 400 meter tuh. Oh, di pohon nanas tuh. Salah, pakai ini. Nah. Lu pakai scope, gua enggak ada. Lu pasti scope kali 8 kan? Gua enggak pakai scope nih. Ayo. Ayo. Lu salah pilih lawan lu. Nembak-nembak gua. Gua kirim ke lobby lu. Lu kira nembak gua gratis. Mana lu, ayo. Wes. Wah, oke. Nih enggak bisa dibiarin nih. Padahal tadi gua niatnya enggak mau ngelawan dia. Wes, gila. Oke. Siap. Kalau gini caranya, sebelah kanannya ada orang lagi satu tuh. Dia enggak lihat. Gua mau yang kanan dulu kali ya. Biar enggak rese nih. Enggak kena. Enggak kena. Ah. Aduh. Nah, kena tuh. Sip. Wah, win oke juga nih. Sekarang ngurus yang ini, Mang. Yang di pohon nanas nih. Ini orang bener-bener ya. Kena lu. Lagi nih. Mampus 2 hit. Ngeheal kan lu? Lu ngeheal, gua majuin. Nah, ini orang nih bener-bener nih ya. Gak bisa dibiarin nih. Salah pilih lawan lu, nih Bang Alek nih. Salah pilih lawan lu. Ayo lu. Kita berhenti di sini. Kita geber pakai vektor. Ini orang benar-benar keterlaluan nih. Padahal gue udah nggak niat ngelawan tadi. Kalau dia nggak nembak mah ya udah. Tapi kalau dia mau buru-buru ke lobby ya kita kirim. Mau gimana? Mana lo? Nah ini dia. Pergi lu ke lobby. Pasti ada kali 8 nih bocah. Yakin gue. No, bener kan? Nggak mungkin nggak ada kali 8. Gue no scope nembakin lu dari jauh bisa. Gua pur lu pakai win. Kalau ada karma lu nggak lama tadi. Nih 28 buat apa? Gua jualan bandit apotik apa? Ambil lagi energy drink. Ada suppressor AR dia. Granat deh. Terus tadi kayak di sini ada. Bentar. Kita coba lagi hebatnya win kayak apa? Orang nggak mati ya? Kok hilang sih? Oh ini dia, pakai win aja lah. Siap, 2 hit ya, body armor level 1. Pakai win. Mirip-mirip Carla, KW Super nih, Car KW Super. Damage-nya mirip-mirip. Gua mau ngelut yang dulu nih, yang di atas tadi nih. Oke, kita sekarang udah sampai di 11 besar. Dari tadi gue nyari orang gak ketemu. Coba ini ada orang gak ya? Kita cek dulu nih kalau ada orang PR nih. Wah ada step. Kayaknya di atas. Bener gak sih? Oh ya. Lu lihat tuh vektor cuma 0,4 detik bunuh satu orang. Gila jarak deket. FPS gue emang kadang drop nih kayak di. Emang gadgetnya nih emang udah harus ganti nih. Gadgetnya emang udah tua, harus ganti. Mana dia? Yang baru-baru di blue zone. Harus gua kirim ke lobby nih. Wah, disuruh maju lagi. Ambil kanan dah. Mudah-mudahnya gak ada orang di kanan sini nih. Gue, armor sama helm gue udah merah-merah gitu lagi kan. Gimana nih? Nah, tuh ada tembak-tembakan. Udahlah, gue cari kill aja lah.
nggak peduli menang gua. Menang ya udah, ya nggak menang ya udah kan, ulang. Yang penting dapat kill gua. Ini kita nongkrong di belakang batu sini. Di belakang batu sini nih. Mana dia? Tadi ada suara-suara tuh di mana? Masih di depan lagi. Cakil komando. Oke, cakil komando. Mana sih? Wah, ini ada mayat nih, Mang. Ada kotak. Oh, itu dia. Coba kita tes headshotin aja ya pakai win. Mati ya, Kak. Satu hit aja pakai win nih, Karkawi super nih, Mang. Mantap nih win nih. Cuman kekurangannya no scope aja yang enggak bisa dipasangin scope sih. Tadi dia tembak-tembakan sama siapa ya di belakang tuh? Ini tinggal 3. Satunya di kayaknya deket mobil situ, satu lagi gua enggak tahu di mana nih. Apa di rumah situ ya? Tadi soalnya dia tembak-tembakan kan di sini kan. Belakang kosong sih kayaknya sih. Kita ini dulu deh, boosting. Mana sih dia? Satu lagi. Gua harus mapping dulu nih, harus tahu posisi musuh baru gua gerak. Iya nih, kayaknya satunya udah sampai sini sih. Udah di belakang situ. Apa gua maju ke rumah aja ya? Soalnya enggak kelihatan kalau di bawah begini. Kalau di rumah kan bisa di lantai 2 tuh, bisa nongkrong di atas. Strategi balkon. Iya deh. Coba gua tes dulu ke rumah. Soalnya ini mana sih dia? Di belakang mobil apa di mana ya, enggak tahu deh. Nah, ini banyak mobil parkir nih. Kayaknya di rumah ada orang nih. Kita kirimkan saja nih ya ke lobby ya. Mau enggak mau. Yuk, masuk. Oh, ada orang. Kita cek dulu ke atas. Oh, ada. Oh, ini cakil komando. Yang tadi nih. Ya udah, berarti yakin gue selanjutnya di sini nih. Udah enggak ada tempat. Kita strategi balkon aja nih. Mana dia? Gue pancing nih biar dia nembak nih. Ayo dong, nembak dong. Biar ketahuan posisi lu, ayo nembak. Woi. Nah. Fix. Di situ udah. Di mana tapi permasalahannya? Suaranya kan di situ. Mana ya? Coba nembak lagi. Lu di mana sih? Gua enggak lihat. Hey. Di depan situ, Mang. Cuman gua enggak tahu di mananya. Di mobil, di kotak apa di pohon? Kayak di kotak sih. Soalnya enggak ada lagi gitu tempatnya. Di mobil harusnya ada kelihatan kakinya di belakang mobilnya. Mana lu, gua winin lu. Gua pakai Karkawi super nih. Ini strategi jendela nih ya. Oh bener kan? Oh maju dia, gue tembak win aja. Eh gak kena anjir. Aduh. Sambil jongkok nih. Kena lu, one hit. Lagi nih, gak kena. Ini lagi nih, gak kena. Aduh, susah lagi ya nih pakai win jarak deket. Aduh, nembakin tembok, udah lempar granat lagi. Turun dulu. Gue pake vektor aja lah. Dikasih win susah nembaknya, jadi deket. Kita ke bear aja nih. Mana lu? Oh ini nih! Gila. Pakai temat ya, vektor sama win ya. Pelurunya biru doang nih. Boleh lu coba ya, tapi serah lu sih. Kalau lu mau nyari menang mah, gue saranin gak usah nyoba ya. Susah pakai win. Damage sih oke sih ya, kayak card. Oke guys, kalau lu demen lu boleh like, lu boleh subscribe. Dan yang pasti lu mesti sebar-sebar ke teman lu nih ya, biar semua orang tahu Bang Alek. Oke, bye-bye.